Halo guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan mengasih tahu ya guys ya, tutorial bagaimana caranya mendapatkan fitur game seluler buat kalian yang mau live game di TikTok ya guys ya. Oke, jadi sebelum kita ke tutorialnya, yang belum subrek kalian subrek dulu ya guys ya, karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, oke. Nah, jadi di sini tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya. Let's go. Nah, oke. Jadi di sini syaratnya TikTok kalian itu harus sudah bisa live ya guys ya. Maupun live dengan game seluler atau kamera perangkat ya, yang penting ada fitur live-nya dulu. Nah, contohnya kayak gini. Kalau punya saya ini fitur live-nya itu sudah banyak ya, ada kamera perangkat, game seluler, ada sambungkan ke PC atau match ya guys ya. Nah, kalau untuk siaran ke PC ini harus gabung ke agensi ya. Tutorialnya saya udah bikin. Nanti link video tutorial cara gabung ke agensi saya taruh di komentar ya. Kalian bisa cek aja di komentar tutorial cara gabung ke agensi ya untuk mendapatkan stream key. Nah, kalau game seluler ini saya nggak apa-apain, ini muncul sendiri ya fitur game selulernya. Nah, kalau kalian nggak ada fitur game seluler ini, saya di sini mau ngasih saran ya. Nah, jadi di sini saya mau ganti akun dulu ke akun saya yang followernya itu 1K. Nah, itu di akun itu nggak ada fitur game selulernya ya. Di sini akun yang satunya ya, akun punya saya yang satunya, kita ganti akun dulu. Nah, oke. Jadi di sini nggak ada fitur game selulernya ya, yang akun saya yang satu ini. Nah, kita pergi ke live ini. Nah, cuman ada kamera perangkat. Nah, pasti punya kalian cuman kayak gini aja ya. Cuman ada kamera perangkat, Bang. Nggak ada fitur game selulernya, Bang. Nah, jadi buat kalian yang nggak ada fitur game selulernya, di sini saya mau ngasih saran ya. Mau ngasih saran. Nah, jadi kalian minta bantuan aja ke TikTok ya. Kalian tinggal pencet yang saya panahin itu ya, yang ada garis 3 ya. Lalu kalian pergi ke pengaturan dan privasi. Lalu kalian di sini pergi ke minta bantuan ya. Pusat bantuan. Nah, ini dia bacaannya, pusat bantuan. Yang di bawah laporkan masalah ya. Kalian tinggal pencet pusat bantuan ya. Di sini kita minta bantuan ke TikTok. Kenapa nggak ada fitur game seluler ya? Lalu kita di sini kita tulis aja di sini masalah yang kita hadapi ya. Nggak ada fitur game seluler, bisa ditulis ini fitur game seluler ya. Bisa kalian tulis aja kalau TikToknya mengasih saran ya, atau masalahnya udah terpecahkan. Kalian bisa baca-baca di sini. Nah, di sini nggak ada ya untuk masalahnya apa nih, keamanan pengguna. Langkah pertama melaporkan kerentanan keamanan itu bukan ya. Nah, lalu kalau nggak ada masalah yang sudah dihadapi ini nggak ada terpecahkan, kalian tinggal pergi ke laporkan masalah ya, tautan yang membantu itu ya, kalian pencet. Nah, di sini kalian tinggal pencet yang saya panahin ini ya, laporkan masalahnya ya guys ya. Oke, kalian pencet aja yang saya panahin itu. Oke, tunggulah. Di sini kalian tinggal tulis aja, sampaikan umpan balik ya. Nah, di sini kalian harus screenshot dulu untuk masalahnya ya, untuk fotonya ya. Kalian screenshot dulu untuk masalah yang kalian hadapi tadi, kan nggak ada fitur game seluler. Nah, itu kalian screenshot aja yang di bagian live-nya ya guys ya, yang di bagian live tadi yang nggak ada fitur game selulernya. Jadi kita di sini kembali dulu, kita mau screenshot dulu ya guys ya. Oke, kembali dulu, bentar, kembali dulu. Nah, oke, jadi di sini kita screenshot dulu ya untuk masalahnya nih, nggak ada fitur game seluler ya. Nah, oke, udah kita screenshot. Jadi kita kembali lagi yang tadi ya, untuk laporkan masalah. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi, pengaturan dan privasi. Nah, ini kalian tunggu selama 1 minggu ya setelah kalian laporkan masalahnya ya. Setelah kalian laporkan masalahnya, kalian tunggu selama 1 minggu. Nah, itu bismillah aja, kalian pasti bakalan dapat fitur game seluler ya guys ya. Ini juga info dari subscriber ya, info dari subscriber saya itu, dia ngomen katanya harus kayak gitu ya. Nah, jadi di sini saya buatkan kontennya. Oke, kita laporkan masalahnya, kita upload dulu untuk foto yang tadi ya, yang kita screenshot tadi kita upload dulu.
Nah, jadi kalian tulis aja ya, terserah mau nulisnya gimana, terserah kalian ya. Kalau saya cuman kayak gini aja. Oke, minta fitur live game seluler ya. Nah, lalu tambahin apa lagi supaya bagus atau menarik ya. Apalagi nih, saya mau live game. Saya mau live game ya di TikTok. Nah, ya gitu. Gini aja. Saya mau live game di TikTok. Saya mau live game. Udah, kayak gitu aja ya guys ya. Nah, lalu kalian kirim. Nah, setelah kalian kirim gini, kalian tunggu aja selama 1 minggu. Nah, itu pasti kalian bisa dapat fitur game seluler ya guys ya. Kalau ada usahanya pasti ada hasilnya ya guys ya. Jadi kalian usaha dulu, pasti nanti ada hasilnya ya guys ya. Nah, kalau nggak berhasil gimana bang? Nah, dicoba aja dulu ya guys ya, dicoba, siapa tahu berhasil ini. Ini juga info dari subscriber ya, dia ngomen kayak gitu, katanya harus kayak gitu bang biar dapat fitur game selulernya. Nah, jadi kemungkinan video saya sampai di sini aja ya. Kalau gitu, bye-bye.